Gara-gara emoticon, pilot dan pramugari selingkuh, Ria Ricis ikut diserbu. Nama Ria Ricis ikut diserbu warganet saat kasus perselingkuhan pilot dan pramugari viral di media sosial. Penyebab pun relatif simpel, yakni hanya karena emoticon. Lantas, apa sebenarnya yang sudah dilakukan YouTuber ternama itu hingga namanya ikut disebut warganet? Seperti diketahui, peristiwa perselingkuhan oknum pilot bernama Elmar Syaherman tengah heboh di jagat maya. Ia berselingkuh dengan seorang pramugari bernama Bella Damaika. Baik Elmar maupun Bella kerja di maskapai yang sama. Kasus perselingkuhan ini jadi buah bibir setelah dibocorkan dan disebar oleh istri Elmar, Ira Nada. Lantaran statusnya aktif di media sosial Instagram dan TikTok, curhatan Ira dengan cepat menyebar di jagat maya. Beberapa hari setelah kasus ini jadi buah bibir, nama Ria Ricis ikut disorot. Istri Teuku Ryan tak ada hubungan dengan kasus ini. Namun hanya karena satu langkah kecil yang ia ambil, dengan cepat namanya diserbu warganet. Mengutip dari Tribun, selop.com, Ibu Moana ternyata berkomentar di akun media sosial milik Ira. Adik pendakwa Oki Setiawan Dewi itu hanya membubuhkan emotikon menangis. Namun, hal yang sudah cukup untuk membuat warganet menyerbu komentarnya. Warganet, mayoritas menyampaikan kata dukungan, penyemangat, juga rasa simpati banyak ditunjukkan pada Ria Ricis. Tercatat 130 komentar menanggapi respon Ria Ricis ke kolom komentar Ira Nada soal perselingkuhan. Warganet diduga masih terbawa isu retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, yang sampai saat ini masih menjadi sorotan. Teuku Ryan diterpa rumor mengandeng wanita lain saat hadir di sebuah premier film. Teuku Ryan membantah dan mengungkapkan hubungannya kini dengan Ricis baik-baik saja. Ia pun sempat meminta doa untuk rumah tangga yang dijalani dengan Ria Ricis. Ia mengatakan bahwa setiap rumah tangga pasti mengalami masalah masing-masing. Selain Ria Ricis, penyanyi Tantri juga ikut mengomentari curhatan Ira Nada. Namun reaksi warganet tidak semasif seperti kolom komentar Ria Ricis.